Provinsi Papua Barat dinobatkan sebagai tuan rumah event nasional Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi ke-14 tahun 2025 mendatang. Sekretaris Daerah Papua Barat, Dr. Nathaniel B. Mandacanemesi yang juga menjabat Ketua Umum LPPD Papua Barat, menyambut baik kepercayaan tersebut. Pernyataan itu disampaikan saat ditemui sejumlah awak media pada Senin 27 Juni 2022. Ditambahkan Sekda, demi suksesnya event dimaksud akan belajar dari pengalaman daerah penyelenggara lainnya. Menindaklanjuti hal itu, akan digelar rapat bersama lintas kabupaten kota dalam rangka persiapan. Tidak hanya itu, sekira perlu didukung semua pihak. Barat memang sesuai dengan rapat suara nasional yang dilakukan di Jogja, itu Papua Barat menjadikan tuan rumah Sparawi ke-14 tahun 2025. Demikian. Itu keputusannya, kita siap untuk melaksanakan seperti daerah lain. Kesiapannya yang dilakukan apa? Ini baru putusan. Nah, nanti teman-teman pulang kita rapat. Rapat itu dengan kabupaten kota juga, kesepakatan kabupaten kota. Dan kita selama ini sudah bangun seperti itu. Provinsi tidak jalan sendiri, tapi kita rapat dengan kabupaten kota untuk memutuskan apa-apa yang kita lakukan. Tentunya kita belajar ke daerah-daerah lain yang pernah melakukan itu. Selain Jogja, juga di Pontianak. Dari Manokwari, Media Diskominfo Papua Barat melaporkan.